Saya, Wahyu Septiadi, ditugaskan sebagai QA QC Manager di PT Dekorian Partai Indonesia. Sebagai QA QC Manager, saya bertanggung jawab dalam pemenuhan standar-standar yang telah ditentukan sejak tahap startup project hingga handover. Tugas ini dimulai dengan mempelajari dokumen tender, spesifikasi teknis, dan general work method. Kami memulai dengan menetapkan quality management plan di setiap awal project yang menjadi rujukan atau dasar dalam menjalankan prosedur kerja selama project berlangsung. Dari quality management plan ini, kami merencanakan inspeksi yang disebut dengan inspection and test plan atau biasa kita sebut dengan ITP, yang menjadi rujukan bagi QA QC inspektor dalam menjalankan pemeriksaan secara aktif selama proses ataupun setelah pelaksanaan konstruksi untuk menjamin pekerjaan tersebut memenuhi standar kualitas yang ditentukan di dalam quality management plan. Setiap inspeksi yang dilakukan oleh QA QC inspektor wajib diverifikasi oleh klien maupun wakil klien yang tercatat dalam sebuah work inspection request. Selain itu, kami juga melakukan verifikasi atau di Dekorian sendiri disebut dengan internal discipline check atau IDC, di mana setiap metode yang dibuat oleh engineering, QA QC memberikan masukan input terhadap metode-metode yang dibuat agar metode yang dibuat mudah dilaksanakan, akan tetapi tetap sesuai dengan koridor-koridor yang ditetapkan oleh spesifikasi teknis dan juga ditetapkan oleh rencana biaya project. Kesimpulannya, QA dan QC PT Dekorian Partai Indonesia di dalam konstruksi bukan hanya sekedar proses, namun juga merupakan inti dari keberhasilan sebuah prekonstruksi. Dengan berfokus pada pencegahan dan deteksi, kami memastikan bahwa produk akhir PT Dekorian Partai Indonesia telah memenuhi standar yang ditetapkan guna mendapatkan kepuasan pelanggan terhadap klien-klien kami. PT Dekorian Partai Indonesia pasti bisa. Safety? Yes. Siapa kita? QC.